Apakah penyakit kelamin bisa membuat tubuh rentan terinfeksi HIV? Ada banyak jenis penyakit kelamin yang bisa ditularkan melalui aktivitas seksual beresiko, tidak hanya HIV, namun juga gonore, sifilis, kutil kelamin, moluskum contagiosum, klamidia, kutu kelamin, herpes genital, chancroid, dan sebagainya. Masing-masing mempunyai organisme yang berbeda dan masuk ke dalam kategori infeksi menular seksual atau IMS yang beresiko. Orang-orang yang sering melakukan hubungan seksual beresiko, seperti melakukan hubungan seks tanpa pengaman, sering berganti-ganti pasangan seksual, melakukan hubungan seksual dengan orang yang tidak diketahui riwayat kesehatannya, akan meningkatkan resiko tertular penyakit kelamin tidak terkecuali HIV. Seseorang yang menderita salah satu IMS mungkin juga menderita HIV, hanya saja mungkin belum dilakukan pemeriksaan untuk mendeteksi HIV tersebut, atau mungkin belum terdeteksi virus HIV dalam tubuhnya saat dilakukan pemeriksaan. Seseorang yang daya tahan tubuhnya semakin menurun karena sering atau pernah melakukan hubungan seksual berisiko kemungkinan telah terkena IMS seperti HIV. Karena itu, sangat penting untuk segera melakukan tes pemeriksaan laboratorium agar dapat dilakukan pencegahan dan pengobatan sejak dini.